Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar Anda hari ini selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, serta dipanjangkan umurnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kali ini sebagai lanjutan konten kemarin ya. Kemarin resep dari Pak Haji ya. Oke. Kali ini mungkin ada beberapa kolom komentar saya yang menanyakan bagaimana hasilnya ya. Bagaimana hasilnya dan terus tutorialnya mungkin abal-abal lah gitu ya, nanti cuma pindah seperti itu hasilnya malah gelabakan. Ada yang seperti itu bertanya kepada saya lewat chat pribadi saya, hasilnya bagaimana bang untuk candet sepudinya ya. Oke, secara tutorial yang benar saya sudah buktikan ya. Saya sudah buktikan dan ini hasilnya untuk saudara kecaman ya. Hasil bagaimana proses yang benar itu pasti hasilnya memuaskan dan tidak bakalan mengecewakan ya. Perpindahan sangkar dan hasilnya apakah setelah ini burung itu kita full krodong, kita boom EF, bagaimana untuk menggacorkan kembali agar tidak stres ya permasalahan ini. Maka simak baik-baik untuk Soli Camania hasil dari penerapan saya dan caranya saya seketika dalam kurun waktu satu malam aja. Saya coba di situ ya, coba di situ dan saya buktikan. Monggo disimak baik-baik, jangan lupa subscribe dan jangan lupa tonton terus channel ini sampai dengan selesai. Jangan pernah men-skip agar tidak gagal paham ya. Kita buktikan untuk Sogi Camania apakah candetnya yang masih pastolan 2 bulan setengah ya. Tidak pernah saya keluarin. Apakah candet ini mengalami stres ketika pindah sangkar? Kita coba untuk Sogi Camania. Candetnya masih pastolan, kisaran umur 5 bulan ya. Candet ori sepudi ya. Monggo yang berminat silahkan, Anda bisa mencicipi anak buah dari Bang Ucup Channel ya. Oke, untuk Sogicamania hasil bagaimana kok burung itu kok sudah gacor bang ya. Kita bisa lihat untuk Sogicamania di sini ya. Di sini ya. Mungkin dalam satu hari ini ya, kemarin ya, habis ditangkap ya, disalin. Mungkin itu ada berak putih. Namun seketika dalam full malam ya, full krodong ya, full krodong sama saya ya. Bedanya di sini untuk Sogicamania itu kan sepahannya. Jadi burung tidak mengalami stres, burung tidak mengalami kendala ya. Kenapa burung ini sudah gacor ya? Karena penerapannya itu betul ya, tidak ada tekanan ya satu ya.
Yang kedua, kondisi burung dalam persalinan itu kan tadi saya bilang ya di konten sebelumnya, tenang, kondisi burung lebih tenang dan lebih rileks. Itu hasilnya. Beraknya itu memadat untuk Sericea Mania. Furnya saya pakai top song dengan takaran DF cuma 7. 7 untuk pagi saja ya, tidak melakukan bom EF, burung tetap gacor ya. Di situ ya. Ini ya, bisa kalian lihat. Ini salah satu bukti bahwa burung cendet ini memiliki birahi. Ketika punya birahi, burung cendet bakalan gacor. Ini sepahannya ya, ini sepahannya. Ini tampaknya metabolisme sangat sehat untuk si burung cendet tersebut ya. Jadi kondisinya tuh bagus ya. Tidak encer atau tidak mencret ya. Oke. Gacor tetap tidak ada kendala. Semuanya dari hasil ya, dari hasil cara kita yang benar ya, cara kita yang benar, cara melihat kondisi burung, apakah burung itu wajib untuk kita ablak atau kita mandikan. Tadi sebelum kita gantung itu saya tidak melakukan pemandian ya, hanya cukup memandikan kemarin saat penggantian sangkar aja, full dalam kerondong satu malam. Besoknya kita gantung, insya Allah dengan kondisi burung yang fit ya dan bagus pasti kembali gacor. Tidak hanya dalam kerodong, di luar kerodong pindah sangkar tetap gacor, jadikan mental burung cendet itu tetap jempolan ya. Terima kasih banyak buat kalian, ini sebagai sampel aja, sebagai contoh pembuktian dari Bang Ucup agar tidak menjadi abal-abal ya. Jangan sampai sesat ya di channel ini. Terima kasih banyak, salam cendet terus Nusantara. Salam Bang Ucup Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.